Okay, guys, aku kirim uang guys sama Mas Agus, cuman Mas Agusnya nggak ada. Kita nggak gelisur guys. Hai guys, welcome back to my Korea As YouTube channel. Oke okay guys, aku lagi ada di Bundaran Samcangkang. Itu bundarannya ya guys. Mau ke toko Indo dulu guys, ke toko Indomaret. Tuh, mau belanja dulu ya guys. Oke okay guys, sebelum kalian melanjutkan video aku, jangan lupa like dan subscribe-nya. Komenin, share ya, dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ya setiap aku upload video terbaru di toko Indonya. Seperti biasa, aku sama bocil. Bocil tuh guys, Indo Mar. Toko Indonya di sini guys tuh. Sebelum duitnya dikirimin, mau belanja dulu guys. Hai. Hai. Ayo. Oke. Okay. Saya mau belanja enggak macam-macam dan enggak jajan yang macam-macam. Ini apa ini? Kalung cak banget. Melayu, heeh. Tato meo, shiota. Oke guys, aku sudah belanja dan beli kalung guys. 35 MOP. Aku lebih cocok pakai yang putih guys daripada tim apa namanya tuh emas-emasan itu yang kuning. Gak apa-apa. Oke, dan aku mau ke bundaran itu bundarannya. Ini bundaran Samcangkang guys. Karena hari ini tuh bukan hari Minggu, jadi sepi. Kalau hari Minggu mah penuh banget, guys. Oke okay guys, tujuan aku kesini tuh mau kirim uang. Mau kirim uang sama Mas Agus. Aku mau kirim uang sama Mas Agus, guys. Dan masih nunggu anak buahnya Mas Agus. Karena Mas Agusnya lagi kerja. Beneran sepi, guys. Sepi. Sepinya tuh karena bukan hari Minggu. Aku nggak pernah libur, jadi kalau kesini kalau kirim uang aja dan bawa bocil. Masih menunggu masnya guys. Kamu iya
Ah. Malan, kok sisa aku duitku cuma 300. Hai Mas. Oke guys, aku kirim uang guys sama Mas Agus, cuman masuk Mas Agusnya enggak ada. Masuk blok. Makasih ya Mas ya. Oh ya. Oke. Aku jarang ada waktu kesini sih. Aku hak sawan. Aku ya apa mano? Lah iya tah. Iya. Hak sawan lo terminal bis terakhir. Iya, tetap ke Waipan. Oh, ya wis kapan-kapan misalnya aku bisa mene. Tak telepon bae ya. Oke, sun. Bye-bye, mamai bye-bye ya. Oke guys, aku barusan kirim uang ya. Dan aku kesini tuh kalau kirim uang aja karena dari sebelum pulang biasa muter-muter dulu, jalan-jalan dulu sama bocilku, sama bocilku guys. Coba di kamu. Guys, aku mau pulang. Aku sama bocil mau pulang, guys. Sudah cukup jalan-jalannya, jangan pulang. Aku mau pulang, guys. Pulang. Baju menjelang musim dingin. Ini baju sebagai tapi saya tidak usah karena stok baju masih banyak. Kita nggak usah muter-muter keliling kemanapun, langsung naik bis lagi. Ini naik bisnya dari sini guys. Aku naik bisnya nomor 7. Iya. Kita nunggu bisnya di depan toko emas, guys. Ngeglesor. Kita ngeglesor, guys. Datang lagi nomor 18B, guys. Saya nggak mau, saya maunya nomor 7 ini. 8B juga bisa nyampe ke sana ya guys, cuma aku maunya nomor 7 saja. Tadi ke toko ini tuh gak beli apa-apa guys, macam-macam maksudnya, cuma beli cuci muka sama kalung saja, kalung imitasi 35 MOP sekitar 70 ribu kurang.
Ini nomor 17 guys, dan nomor 7-nya di belakangku guys sudah datang. Kami sudah di bis guys. Kita sudah ada di dalam bis. Kecilnya minta duduk guys dulu. Ya duduk di kursi. Kita masih di jalan guys. Hai, kita masih di jalan. Tinggal jup. Oke guys, kita sudah nyampe terminal tuh bisnya. Kita sudah nyampe terminal. Oke guys, kami sudah nyampe stasiun terminal. Terminal akhir ya, bis nomor 7. Dan kita lanjut. Taman dulu sebentar ya guys. Kita mampir ke taman karena memang rumahnya bos aku tuh melewati taman. Guys, ini adalah terminal bis terakhir ya. Jadi tuh nggak bakalan nyasar kalau aku mau pulang tuh pasti, karena berhentinya di sini di terminal terakhir. Pulang, waktunya mandang. Oke guys, sampai taman ya. Cuman aku nggak mau mampir ke taman lah, nanti aja. Sekarang mau pulang. Pulang ke rumah aja. Tamannya nanti. Langsung pulang aja. Oke guys. Aku nggak mau mampir ke taman, mau langsung pulang aja. Oke guys, aku masih sama Boci dan vlog aku kali ini sampai sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube aku ya guys. Dengan cara like dan subscribe-nya. Jangan lupa komen and share. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya guys, agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku upload video terbaru. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye-bye.